guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini sesuai yang ada di judul, gue bakalan bikin minuman yang lagi hits banget di kalangan mungkin para remaja atau para orang-orang lainnya. Gue juga kurang paham cara bikinnya gimana atau cara buatnya gimana. Nah nanti gue sama temen gue yang bakal bikin minuman Dalgona Good Day, bukan Dalgona Coffee yang kayak pada dibikin gitu. Di sini gue bakalan ngasih tutorial cara pembuatannya dan nanti hasilnya juga bakalan gue kasih tahu. Gue nggak tahu ini berhasil atau enggak. Yang penting kalian tonton aja terus jangan di skip. Oke, lanjut. Nah yang pertama ada susu ultramilk. Ini tuh yang harus full cream. Ini yang warna putih. Terus yang kedua ada gula. Terus ini ada buat pengocok semuanya adonan nanti. Mixer. Terus ini ada buat nanti kita setelah jadi bakalan kita ambil pakai ini. Terus ada wadah. Nah karena kita pengen bikin good day, di sini kita pakai good day. Pakai 2 buah saset. Terus kita taruh di gelas nanti. Oke. Nah, gue udah sama Dede, so kalian pasti gak asing lagi kan? Ya. Karena gue yang suka K-pop, jadi ya maaf. Yain aja. Kan nah, Dalgona dari itu. Dia yang tahu cara bikinnya, dia ngajak gue bikin ini, ya udahlah kita yain aja. Yang cara pertama kita bikin apa dulu, Dek? Air panas dulu. Masak air panas dulu? Oke, kita masak air panas dulu. Ini air panasnya, lagi gue panasin. Secukupnya aja, gak usah terlalu banyak dan gak usah terlalu dikit, oke? Nah, sekalian nungguin air panasnya mendidih, kita buka dulu good day-nya. Karena dia yang tahu cara bikinnya, gue juga ikut-ikut aja. Nah, ini cara ini bisa kalian lakuin di rumah buat kalian yang suka kopi-kopian. Sebenernya bisa langsung diituin, cuman kita pos-pos aja. Oke, okay. Ini deg-degan jadi atau tidak ya guys, bismillah aja. Itu bukannya sepuanya apa gimana? Hah? Semuanya? Iya. Semuanya langsung tung, tuangin aja. Kayak di satu ginian kayak 2 sendok deh. Iya, 2 sendok. Oh, kita takarin dulu. Biar gula sama itunya biar ketakar. Oke. Okay. Kita gunting satu lagi. Terbuka. Tuangin lagi, okay, guys. 2 sendok. Oke. Okay. Nah, gulanya 2. Gulanya 2 sendok. 4 kan. 4 sendok. Oh iya. Jadi dia enak 2 bungkus. Jadi dia harus setakar ya, guys, semuanya. Nah, berarti 4 sendok ya. Gulanya juga mau habis gak tuh, gak apa-apa. Penghabisan kita bikin ini jadinya 3-4 sendok berarti ya. Karena tadi good day-nya juga dihitung 4 sendok. Jadi harus setakar semuanya. Iya, semuanya sama. Terus tuh air panasnya udah mendidih. Ya udah, hituin. Oke, karena udah mendidih, kita matiin dulu. Kalau gak usah deh, iniin aja langsung. Langsung kita air panas tadi, awas panas banget itu guys. 2 sendok. 4 lah. Oh iya, 4 sendok semuanya. 3. Kalau masih 4. Oke, okay, simpen dulu. Terus kita aduk semuanya. Ini perlu wangi banget. Ya, wangi kopi baik. Ini perlu ekstra tenaga. Kita aduk kira-kira berapa menit, oke? Okay? Nah ini buat kalian yang belum tahu juga, dia ngaduknya itu biar sampai berfoam, gulanya harus hancur semua, oke? Okay? Jadi ini buat kalian yang mau senam tangan, bisa ngelakuin hal ini di rumah. Ya biar berfaedah sedikit lah liburan karena lockdown corona ini. Jadi kita jadi cari-cari pengetahuan lain kayak masak atau hal-hal yang kepentingan atau hal-hal yang positif, kalian bisa cari seperti masak atau membuat apapun itu, yang penting positif, kita punya hal baru yang sebelumnya nggak kita temuin. Jadi kita coba aja bikin ini, lagi hits banget ya. Apa sih Dede, ini minuman Korea atau apa sih? Iya, dari Korea itu kan ada Dalgona Coffee. Oh. Tapi ini kita bikin ada Dalgona. Jadi minuman ini dari Korea. Makanya gue tahu, lu nggak tahu kan? Iya, karena gue nggak suka Korea. Kita kan beda. Tunggu. Gantian aku yang ngecek. Aku mau ngerasain gitu kan. Jadi kita sekalian tutorial, sekalian kerja juga, oke? Okay? Jadi sekarang gantian kan? Iya nih, bener-bener harus kenceng. Bener-bener senam otot. Tuh udah mulai kental. Iya bener. Padahal baru berapa menit ya? Iya. Kita ntar gua tulis kok di situ kita berapa menit. Pegel loh. Kayaknya
bikin ini lama di sini ya? Iya, lama di itunya doang. Tapi ya muasin, pasti lo seneng ntar jadinya. Mulai kental guys. Tapi ini juga terus-terusan ya, jangan berhenti. Makanya bikin ginian tuh harus perlu ekstra niat, semuanya dipengaruhi. Kalau ada niat percuma. Iya. Semua dipengaruhi oleh niat. Nah, so mulai lelah, Bung. Saya mulai lelah. Kekurangan cahaya atau kayak mungkin kalian yang nonton gelap gak seperti biasanya, karena gue lagi di dapur dan kayak berisik terus kurang cahaya karena lampunya juga kurang terang. Yang penting ini bahannya gue mau kasih tau ke kalian, ini gampang banget kalian temuin di sekitar kalian. Mungkin kayak susu itu bisa beli di Alfamart gitu kan, gula bisa jadi bahan dapur orang tua kalian, ada air panas tinggal kalian bikin. Terus kita juga pakainya kan Good Day kan, jadi ya, terus kita juga pun ada. Nah, kita pakainya Good Day, mungkin kalian tapi juga ada yang mau ngikutin persis gitu kan, jadi kalian bisa beli aja langsung Good Day-nya kayak yang kita bikin. Karena kalau yang Coffee Nescafe ya, Coffee Nescafe-nya tuh sekarang karena mungkin lagi banyak banget yang bikin kayak ginian, yang viral gitu, jadi kayak langkah. Gue tadi udah nyari ke pasar, ke Alfamart, ke toko-toko sembako lain, itu gak ada, kayak bener-bener kosong. Jadinya ya udah kita memutuskan buat pakai Good Day aja, dan kita lihat aja hasilnya gimana. Bismillah aja jadi ya, gak apa-apa lah iseng-iseng. Guys, kalian bisa lihat itu warnanya mulai coksu, kayak coklat, gak setua warna sebelumnya. Kita yang lama tuh ngancurin gulanya ya, dia harus sampai halus banget karena namanya juga foam. Kalau dia bisa jadi karamel langsung tuh. Kental, udah kental banget. Sekarang kita langsung tuangin susunya dulu. Segaris. Oke, udah. Terus kita tadi ada pengaduknya. Spatula. Kita buat naro di atas. Enggak bisa dong, pakai ininya. Sendok. Oh, harus pakai sendok. Bismillah. Oke. Ih, kental banget, guys. Jatuh loh. Coba lagi jatuh, lagi. Jatuh, cuman dia cepetan. Lagi, Dek. Lu kelamaan, Dek. Nah. Ih, lucu. Kurang banyak, Dek. Harus mau tumpah. Enggak, kan sampai nutupin es batu dia. Enggak lah. Oke. Tapi enggak jatuh semua. Guys, karena ini udah agak malam, tadi gue bikin dari sore dan sekarang udah abis maghrib, jadinya hasilnya seperti ini. Ini kayak dalgona yang setengah enggak jadi ya mungkin, tapi enggak apa-apa karena dia kayak fly-nya itu bukan foam banget. Jadi kayak masih jatuh ke bawah, tapi dia mirip banget sama dalgona yang asli gitu. Ini aja video dari kita berdua. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga bagi yang belum. Dadah!